Assalamualaikum sahabat resep Mipe Mubun and happy healthy cooking. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu. Nah, buat kita nih yang pejuang diet itu perlu banget peralatan yang support supaya tujuan atau body goals diet kita itu tercapai ya. Nah, apa aja peralatan itu? Stay tune. Yang pertama adalah peralatan penyimpanan, tempat penyimpanan atau kontainer. Di sini Bu belinya mereknya Keep dengan size-nya itu 650 ml dan satu paket ini ada 25 pieces. Apa sih kelebihan Keep ini? Yuk kita cek bareng-bareng. Nah, ini dia. Kalau kita beli kontainer penyimpan atau tempat penyimpanan makanan tuh harus diperhatikan 4 poin ini. Ini penting banget. Karena kalau nggak ada salah satunya itu ya kurang safety ya. Sabar resep Mipen Bubun. Yang pertama itu free BPA. Free BPA, terus aman untuk makanan, bisa disimpan di freezer dan bisa juga dipanaskan di microwave. Kenapa Bubun penting banget nih beli food container? Karena Bubun nanti kedepannya akan bikin meal preparation atau belanja ke pasar gitu, dan untuk penyimpanannya supaya rapi di kulkas Bubun perlu kontainer ini atau tempat penyimpanan makanan. Dengan harganya berapa coba? Harganya ini Keep ini terjangkau, super duper terjangkau banget. Dengan 25 pieces itu which harganya nggak nyampe 40 ribuan. Jadi tiap all shop tuh beda-beda ya. Ada all shop yang jualnya tuh ada yang 33.000, ada 35.000, dan yang terpenting dia masih harganya di bawah 40 ribuan, terjangkau banget untuk 25 pieces. Ini lumayan banyak ya untuk nyimpen sayuran, ikan, daging, ayam, buah-buahan, dan ini perlu banget. Khususnya buat kamu yang sibuk pengen diet supaya makannya terjaga, kamu bisa pakai tempat penyimpanan ini di kulkas untuk bikin misalnya makanan diet untuk 7 hari, meal preparation untuk 3 hari. Jadi sama 3 hari kamu tinggal panasin aja, nggak perlu masak gitu ya. Kamu cukup masaknya 1 hari doang untuk 3 hari. Ini praktis banget lah pokoknya. Peralatan yang mensupport diet kita yang kedua itu adalah timbangan. Nah, ini bukan timbangan badan ya, sahabat resep Mipremubun. Ini adalah timbangan dapur. Timbangan khusus untuk ketika kita masak makanan ataupun ketika kita mau bikin makanan itu untuk meal preparation, itu kan ada berapa gram untuk menghitung komposisi-komposisi dari makanan diet kita. Kita butuh timbangan ya, supaya bisa. Nah, itu pakai timbangan. Ini Bubun belinya di all shop juga, mereknya di Jipon, dan penggunaannya ini gampang banget ya. Kamu tinggal on off. Nah, ini dia. Kalau misalnya kamu akan menambahkan wadah di atasnya, misalnya untuk tempat ininya ya, untuk tempat menimbang bahan makanan, kan mungkin langsung di sini. Nah, kita perlu wadah ya. Di sini caranya gampang banget. Kamu tinggal matikan timbangannya dulu ya. Terus kita taruh wadahnya di sini. Kita kalibrasi, cara kalibrasinya mudah. Nah, itu udah nol ya. Baru kita masukin apakah sayuran, buahan atau apapun untuk meal preparation kita. Sampai di sini udah ngerti ya, teman-teman. Oh ya, untuk di sini unitnya ada banyak ya. Di sini ada bisa LBS, itu kan untuk luar negeri punya ya, gram, oz juga luar negeri, terus mili. Nah, biasa kita pakai mili atau gram. Oke. Nah, ini penting banget kamu punya timbangan ini supaya kamu bisa menghitung berapa kalori masuk ya, berapa makanan yang masuk, itu kan ada hitungannya. Nah, untuk hitung-hitungan kalori kamu bisa download aplikasinya itu seperti di Fat Secret atau Fitness Pal, ada banyak gitu. Tinggal kamu harus ngerti cara pakainya ya. Oh ya, untuk harganya berapa sih Bun? Ini harganya Bubun cari yang bagusnya ya, yang menengah sih harganya. Kalau yang bagus itu kayak Tanita, merek-merek Tanita ya, atau merek yang udah terkenal brandnya. Nah, Bubun beli yang menengahnya ini harganya di 70 ribuan. Tiap all shop sih beda-beda, ada yang jual 80, 70 ribuan, dan ini cukup praktis, kecil. Dan ini juga bisa di untuk kamu yang hobi masak kue, untuk jadi timbangan bahan kue ya. Nah, untuk pebisnis kuliner ini perlu banget timbangan dapur ini, supaya mereka tahu berapa sih takaran bahan makanan ataupun produk makanan yang akan mereka jual. Nah, ini penting banget.
Nah, yang ketiga ini adalah takaran. Jadi, takaran ini kan untuk misalnya kamu mau masak resep apa gitu ya. Misalnya takaran gula, takaran garam, minyak. Nah, ini cocok nih. Karena kalau kita diet itu kan kita tetap menggunakan minyak, namun dia dalam jumlah sedikit dan itu perlu takaran dan ini bisa dijadikan takaran ya. Mungkin juga ada sendok takar yang besar gitu ya, yang ada banyak variasi. Namun nanti kita akan pakai Bu Nemo kan pas masak nanti ya, don't worry. Untuk sendok takaran ini harganya sangat terjangkau banget ya. Bu beli di workshop juga, di e-commerce itu di bawah 20 ribuan. Dan ini praktis banget tuh. Jadi kalau untuk kita nakar minyak, ini gampang banget, bisa banget ya. Untuk nakar garam, ini bisa juga. Ataupun nakar gula. Gula pun juga kalau diusahakan, kalau lagi diet itu memang harus zero ya kalau bisa gitu ya. Untuk bumbu-bumbu yang lain tuh bisa juga di sini. Nah, persiapan yang terakhir yang keempat itu adalah tisu. Nah, untuk tisu ini Bu pakai Paseo Calorie Absorb yang katanya udah bisa nyerap ya, nyerap minyak itu sampai 234 kalori klaimnya begitu. Dan ini udah Bu Bun review ya di channel resep Mie Plan Bu Bun, ada videonya. Kamu bisa cek aja di situ review dapur bubun di playlistnya udah bubun review. Nah, fungsinya ini ya, pastinya kalau kamu yang suka gorengan, kita diet itu kan kalau bisa minimal ya goreng. Namun kadang-kadang kita pengen banget makanan gorengan itu ya. Nggak boleh pula kita tahan ya teman-teman, saya sekali cheating day. Nah, nggak apa-apa. Namun jangan lupa pakai tisu ini supaya kalorinya dari gorengan itu bisa berkurang ya. Selain untuk gorengan, tisu ini bisa digunakan untuk kita menyimpan makanan di kontainer. Jadi kita alas supaya makanannya itu segar. Bahan makanannya seperti sayuran, jadi kita alas sayurannya dengan menggunakan tisu ini, jadinya segar. Nah, sahabat resep Mie Plan Bu Bun, semoga informasi ini bermanfaat buat kamu ya yang lagi menjalankan program diet. Apa aja sih tools-toolsnya atau peralatan yang support dengan pola makan kamu ya untuk diet ataupun maintenance. Nah, di sini Bu Bun rekomendasikan sebisa mungkin kamu punya 4 alat ini ya. 4 alat untuk mensupport pola makan diet kamu. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Oke, sahabat resep Mie Plan Bu Bun, khususnya kamu pejuang diet ya. Sama kayak Bu Bun nih, masih berjuang juga ya untuk menurunkan target Bu Bun sih 10 kilo ya. Dan itu memang gak gampang ya, sahabat. Dan Bu Bun butuh tools ini. Dan buat kamu semoga informasi ini bermanfaat ya. Kalau kamu mau ikutan diet juga, apa aja sih tools yang membantu untuk kamu meng-create pola makan kamu. Dan buat kamu yang baru aja datang ke channel resep Mie Plan Bu Bun dan menyaksikan konten ini, seperti biasa untuk menunjukkan kalau kamu support channel resep Mie Plan Bu Bun, langsung aja subscribe channel resep Mie Plan Bu Bun dan aktifkan tanda lonceng. Itu semua gratis, informasi dari Bu Bun itu gratis buat kamu. Dan kamu yang setia jadi subscriber Bu Bun, seperti biasa like sebanyak-banyaknya dan share ke teman-teman kamu yang lagi perlu informasi seperti ini, khususnya yang lagi diet, berjuang diet. Apa aja sih kita perlukan alat-alat supaya diet kita ini insya Allah sukses. Ya, ini dia, ini perlu banget. Timbangan juga perlu. Awalnya memang ribet, tapi lama-lama nanti kamu akan, wah, udah bisa nakar sendiri gitu di luar kepala, mudah-mudahan. Makasih banget, sahabat resep Mie Plan Bu Bun. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Thank you.